Membangun harapan untuk masa depan bukan kata mudah untuk dikerjakan. Apa yang kita perlukan? Kalau sekadar berharap dan harapan kosong, kemana kaki akan melangkah? Karena itulah kita memerlukan satu goal dalam kehidupan. Yang dari hari ke hari kita jalani, kita ukur sudah sampai di mana kita berada kini. Sehingga dari waktu ke waktu kita tahu apa yang sudah dikerjakan, yang masih perlu diselesaikan, atau apa yang belum kita sentuh, sehingga tidak ada pergerakan. Dengan demikianlah kita bisa membangun harapan, dan harapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tak sekedar harapan demi harapan sebagai sebuah slogan hidup orang beragama, namun harapan tanpa pertanggungjawaban adalah harapan yang tak patut untuk ditumbuh kembangkan. Harapan harus bisa dipertanggungjawabkan. Harapan harus bisa diwujudkan. Harapan sangat bergantung kepada Anda bagaimana bekerja, melakukan apa yang semestinya. Sang pencipta akan menolong jika kita bertanggung jawab dalam berkarya. Tak hanya duduk melipat tangan lalu berkata, kiranya semua terjadi. Tapi bagaimana menginvestasi bukan hanya kemampuan diri, tapi perilaku hari-hari kita, semangat gairah kita, sehingga apa yang kita harapkan sungguh menjadi sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Maka dengan demikian, masa depan menjadi pencarian yang menyenangkan, bagaikan sebuah perlombaan, piala di depan mata. Bagaimana kita mendapatkannya? Mari berjuang bersama-sama untuk kita boleh menjadi pemenang yang sesungguhnya. Membangun harapan sudah semestinya dimiliki setiap orang dalam kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.